Belum lanjut bicara. Berikut hasil lengkap pertandingan terakhir penyisian grup Piala AFF U16 2024 beserta daftar klasemen akhir dan top skor sementara. Hasil lengkap partai terakhir penyisian grup C Piala AFF U16 2024 hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024. Timor Leste kalah telak 0-2 dari Timnas Australia U16. Sedangkan Timnas Malaysia U16 kalah 1-3 dari Timnas Thailand U16. Dan hasil lengkap partai terakhir dari fase grup B Piala AFF U16 hari Jumat tanggal 28 Juni. Kamboja menang telak 6-0 atas Brunei Darussalam. Dan Myanmar kalah 1-5 dari Vietnam U16. Berikut hasil fase grup terakhir untuk penyisihan grup A Piala AFF U16 2024. Hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, Singapura U16 menang telak 4-0 atas Filipina U16. Dan Timnas Indonesia U16 menang telak 6-1 atas Timnas Laos U16. Dan berikut klasemen akhir untuk grup A. Indonesia U16 keluar sebagai juara grup dengan poin sempurna 9, Laos sebagai runner-up dengan poin 6, Singapura U16 di peringkat ketiga dengan poin 3, Filipina U16 di peringkat keempat dengan poin 0. Dan berikut klasemen akhir untuk grup B. Vietnam keluar sebagai juara grup dengan poin 7, disusul Kamboja runner-up dengan poin 7, Myanmar U16 dengan poin 3, dan Brunei Darussalam dengan poin 0. Dan klasemen akhir untuk grup C. Australia U16 keluar sebagai juara grup dengan poin 7, Thailand U16 sebagai runner-up terbaik dengan poin 7, Malaysia di peringkat ketiga dengan poin 3, Timor Leste di peringkat keempat dengan poin 0.